Hai hai teman-teman semua, selamat siang, selamat datang, kita berjumpa kembali. Nah, di vlog hari ini kita jalan-jalan di taman tuh. Nah, di belakang kita ini itu bunga-bunga sakura teman-teman. Apa kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berbahagia, dan selamat beraktivitas ya. Mari teman-teman kita jalan-jalan online. Di atasnya kalian ini bunga yang warna putih. Tuh, cantik banget. Nah, hari ini suhunya 11 derajat. Cantik ya bunganya ya. Ini yang warna putih. Gede banget tuh, nggak kuat kita bawanya. Serai 20 kita ngambil satu serai, kita bekukan ya, murah ini 20 ini juga 20, kita ambil satu, kita bekukan, ambil dua deh serainya. Ada daun katu 40, itu 25 satu bungkus, sudah layu ini, makanya diskon. Ada telur puyuh, kita nggak usah beli. Toko cabai.
banget ya. Bawang besar, kita nggak mau pakai bawang besar. Itu harga kebabnya di sana. Nah, dulu di toko Asia depan itu kebanyakan dulu Asia dari Thailand, Vietnam. Nah, sekarang jadi Arab, nggak marah. Mari kita makan kebab. Tadi kita beli kebab. Sekarang suhunya 14 derajat. Lepas sepatu ya, biar enak makannya ya. Selamat menikmati untuk kalian semua. Sayurnya ada di sebelah paling bawah. Dan ini sayur dari sayuran sawi putih. Tadi kan orangnya tanya, pedas enggak? Pedas. Oh, pedas ya? Iya. Nah, yang jual ini bukan orang Arab, teman-teman. Melainkan orang India. Soalnya tadi itu ngomong sama teman kerjanya itu. Apko gitu. Ada timun, tomatnya besar-besar, Inggrisnya jagungnya manis enak, jalapenos. Ya udah itu aja. Saya nggak mau pakai bawang besar, nggak mau. Ini namanya itu kebab pita, sulap. Matahari di Norway itu terik banget, teman-teman, bener. Dan mataku yang sebelah sini nih, buat di matahari itu nggak bagus, silau banget, nggak seperti dulu, teman-teman. Jadi diwajibkan pakai kacamata anti matahari dan selalu pakai tetesan mata. Mendung tapi ada mataharinya itu juga silau. Ini saya nggak mau megang rotinya karena tanganku kotor, sudah kesana dan nggak bawa roti tisu basah. Kita kan punya itu, baru saja beli dari negara Denmark itu tisu basah itu rotinya. Kasih 16 tisu. Jadi hari ini kita explore jalan-jalan di taman ibu kota yang sangat luas, tapi kita ngambilnya nggak semua sudut ya. Kenyang, ini nanti kita makan lagi. Kita makan separuh saja karena kebab itu bikin kenyang, roti bikin kenyang, daging bikin kenyang. Hari lalu saya ke toko Asia, nggak ada minuman ini, nggak ada. Dan hari ini kita jalan-jalannya bawa tas dua, yang satu ini praktis. Ini nih untuk makanan kalian, jadi kalau bepergian saya tidak lupa bawa cemilan kalian tuh. Dan tadi itu saya bawa roti loh, dua roti ditaruh di sini. Roti tawar sudah habis. Ada sisanya, tuh ada lemeknya, jadi rotinya di tali. Ini dapat hadiah, teman-teman, dari kakak.
dan juga kita bawa ini semua bawa dari rumah, padahal kita jalan-jalan di taman ibu kota, di pusat perbelanjaan banyak makanan, tapi kita bawa dari rumah karena kenapa? Pasti kalau jalan-jalan di toko-toko itu lebih lama, waktunya lebih panjang. Dan juga buah kurma, kurma segar, tadi saya sudah makan 5 biji, renyah, manis, segar, enak banget ini. Daripada anggur enak ini, bener, bagi yang suka. Nah, tadi itu saya nemu teman-teman, nemu ini nih. Waktu jalan-jalan di taman nemu ini nih. Masih bagus loh. Gak tahu ini buat apa, nanti saya tanya Pak Su ya. Bawa pulang aja ya. Gak ada orang di situ. Seperti itu teman-teman, walaupun jalan-jalannya di ibu kota, bawa bekal dari rumah. Jadi itu hemat waktu, gak habis di jalan-jalan untuk nyari makanan. Take a picture. Oh. Really? But I guess we'll show you.